dan Aitok. Waduh, senang banget nih sekarang mungkin sudah di musim liburan, mendekati liburan gitu ya. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan yang sehat dan senang sekali. Hari ini Mariah Carey bisa menjumpai kamu selama 1 jam ke depan. And aku punya bintang tamu yang spesial banget karena dari figur keluarganya. Di tahun 2014 dan 15 kayaknya hampir tiap hari semua stasiun televisi itu menayangkan figur keluarganya yang luar biasa. Dan dia hadir sebagai anak perempuan pertama yang cantik banget. Nah, itu clue-nya. Dan sekarang dia sudah berada di studio iTalk. So, please welcome the one and only Amanda Gonzalez. Hi. Sis, welcome to iTalk. Thank you for your time. You're welcome, my pleasure. How are you? I'm great. Nah, itu lagi dia. Semangat puasa. Oh. You know? Jadi so far selama beberapa hari ini udah mau di hari raya udah bolong berapa Amanda? Wow. Jujur gak ya? Jujur dong, gak masalah gitu kan. No. Aku until now mungkin 2 atau 3. Lah kan cewek kan pasti memang ada batalnya kan, karena kan memang mengalami haid dan lain-lain ya. It's kind of late. Kayaknya aku lagi stress. Yeah. It's coming soon I think. Nah, tapi mudah-mudahan semua doa teman gue adalah jangan sampai tamu itu datang pada saat hari raya. Nah, itu dia takutnya. Karena itu kan mereka semua, maksudnya teman-teman gue tuh pada menantikan yang namanya sholat Idul Fitri di hari raya itu sendiri kan. Apalagi lagi heboh kayak 10 hari terakhir itu loh yang didengar doanya ini itu. You know about that? I'm Christian. It's okay. Oh, I'm you sorry. Just tell me. It's fine. Okay, jadi katanya 10 hari terakhir Ramadan itu doa kita kayak didengar banget ini itu. So we have to be our best in this 10 days and kayaknya nggak bisa. Nggak lah, gue doain semoga tamunya hadir tuh mungkin di hari besoknya lah. Besoknya setelah hari kedua dong. Hari kedua Lebaran. Oh ya. Jadi kan lo tetap udah eat dulu, mampir-mampir gitu ya. Pas tuh hormonnya dateng gitu kan hari kedua Lebaran makannya makin banyak gitu ya. Jadi benar-benar total celebration of it gitu kan. Tapi gue penasaran, lo sebagai maksudnya Indo ya, gue bilang kan not pure Indonesian. Bokap lo tuh dari Uruguay Uruguay. Dan juga jadi kalau misalnya pemirsa ini kok ini siapa ya? Ini adalah Amanda Gonzalez yang merupakan anak dari Christian Gonzalez, benar ya? Yang merupakan salah satu pesepak bola Uruguay yang hadir di tim Indonesia dan juga banyak sekali prestasinya di dunia sepak bola Indonesia juga gitu kan. Dan lo juga sebagai seorang public figure juga. Nah, kalau lo sendiri sebagai anak Indo gitu ya, yang mix Indonesia Uruguay, itu melihat Ramadan di Indonesia sama di Uruguay sendiri atau di keluarga lu gimana, Man? Well, actually aku lamanya sih lebih di Eropa ya. Oke. Okay. And di Indonesia bedanya, maksudnya. Di Indonesia dapat banget lah, tapi kalau di sana kan kebanyakan people mereka bukan Islam, you know. Yeah, Christian. So nggak terlalu dapat Ramadannya, puasanya, vibe-nya nggak ada banget, you know. Even the mosque itu kan nggak banyak di sana. Exactly. Tapi untungnya setiap hari raya aku kesini. So, jadi festifnya lebih berasa ya. Wah, aku terkejut muka aku. Terus. Terus ya udah, tapi banyak banget keluarga yang di Belanda mereka puasa, mereka ke masjid ini itu, tapi lebih small circle lah. Okay, tadi lo bilang lo beruntung banget bahwa lo lebih merasakan Idul Fitrinya tuh selalu di Indonesia. Yes. Kalau dari keluarga Christian Gonzalez sendiri tuh biasanya di keluarga lo apa yang beda? Kan nyokap lo kan memang Muslim kan, which is big family-nya juga Muslim gitu kan. Pasti festifnya juga berasa banget tuh. From my mom's side, terus. Like kebanyakan keluarga dari mama ada di mana-mana sih, like di Surabaya, ada di menyebar ya. Iya, di mana-mana, tapi kebanyakan pada keluar negeri semua. Oke. Dan kalau kita boleh cerita, lo boleh ceritakan Sertizan, nyokap bokap lo itu kan stay-nya sekarang di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, karena sejak kan papa kapan lagi main sama timnya Rans. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi kan sebenarnya baru-baru ini ya, setahun, 2 tahun atau setahun. Berapa? Setahun kan? Tapi sebelumnya sebenarnya kan lo keluarga yang tinggal di Malang kan? Tunggu, sebelumnya di Jogja. Oh, Jogja. Ya, karena papa main di
PSIS atau PSS, aku lupa, karena aku waktu mereka di Jogja aku ada di Belanda gitu. Oh oke, okay. Jadi memang keluarga lo tipe kal yang nomaden, tergantung bagaimana di mana ayahnya bermain. Yes. Jadi memang ini juga sebuah keunikan dari keluarganya Gonzales menurut gue, karena ada beberapa orang kan yang, oh ya udah bapaknya kerja di mana, ya bapaknya yang pergi. Tapi kalau keluarganya Gonzales sih kagak, bapaknya main di mana, sekeluarga saya diboyong. Gitu kan. Ya, beneran. Tapi that's unity, itulah kesatuan gitu. Dan kan. Dan itu maunya papa sebenarnya, kayak papa bener-bener gak bisa lepas dari keluarga. Especially Nando ya, itu like Nando anak kesayangan. Berapa? Waduh, wow, ada keluar anak terus kesayangan. Aku anak kesayangan mama. Ya, yang dua lagi gimana dong? Aku, ya my favorite sister and brother lah. Gak mau kalah ya, ibaratnya ini ya. Tetap harus dapat tempat gitu kan. Jadi kalau lo bisa ingat selama lo di Indonesia, lo tinggal di mana aja? Tadi yang lo sebutin Jakarta, lalu di Jogja, di Sleman tadi kan. Terus juga yang gue tahu di Malang. Karena fun fact-nya, aku tuh pernah tidak sengaja liburan bareng di salah satu theme park di Malang bersama dengan keluarganya mereka. Karena kan theme park itu kan kecil kan. Jadi ya karena dari itu juga gue weekday. Bener-bener kayak cuman gue sama teman-teman gue dan cuma sama keluarga lu doang. Itu kan kebayang kan, di Malang itu kan kecil, di Batu gitu kan. Terus orang jadi kayak, lain, iya jadi kayak semuanya tuh kita main wahana tidak sengaja bareng. Dan gue bisa ngeliat bahwa nyokap lu si Hebring, bokap lu si Cil aja, ya kan? Always. Terus adek-adek, gini-gini nih. Iya, adek-adek lu dan nyokap tante itu selalu hadir dengan kacamata gedenya. Lu kebayang gak? Itu dari Malang tuh dingin ya, Shay. Dia hadir dengan kacamata ungu tante, tante the best. Tante, lanjut aja. Jadi selain di Sleman, Malang, mana lagi? Malang, maksudnya keluarga nih? Iya, keluarga iya. Lu pernah tahu bahwa keluarga lu tinggal di Bandung, mana aja? Bandung. Di Kediri, di Surabaya. Kediri, Surabaya. Ya. Mana lagi? Makassar. Makassar, itu ya kota-kota yang pernah, yang lu inget. Yes. Keluarga lu. Kalau ada yang terlewat, nanti mau komen ya, mah. Di bawah ya, mah. Di mana ya, mah ya. Yang pernah singgah. Menurut lu, which one is your most favorite? Mana yang paling lu suka? My most favorite, I really like Malang and Bandung. Kenapa? Dingin? Dingin, karena makanannya juga enak. Yes. And aku cuma suka nature lah, aku sebenarnya gak terlalu suka kayak... City, you are not a city person. City, not ya? Really okay. Much. Tapi ya, that's why that's the best compared to the rest, gitulah. Nah, lo juga kan sebenarnya Manda ini, walaupun sekarang keluarganya tinggal di Jakarta, Manda ini kan sebenarnya di beberapa tahun yang lalu juga memang sudah terpisah kan sama keluarga tinggalnya. Yes. You being an independent woman gitu, yes. Memang kayak bule banget ya. Di usia berapa lo mulai memilih untuk tinggal sendiri, dan kota mana yang pertama kali lo pilih, Man? Jadi pertama kali aku keluar nih. Dari keluarga gitu kan, umur berapa? Okay, pertama kali aku 17 tahun, aku ke France. Okay. Tapi aku di situ bertahan cuma 3 bulan terus balik lagi karena mamaku terlalu enggak bisa lah. Katanya no. Terus aku kayak I was still a teenager, so I was like ya udahlah, I'll come back. Lu baliklah tuh ke Indo. Yaudahlah, terus. Indo, yes. Yeah. And then I think it's where I started my singing career. Okay, di usia 17 itu lo memulai karir lo sebagai seorang penyanyi. Yes. Terus ya udah aku jadi seneng lah di sini, ya udah aku di sini. Single pertama Manda adalah La Copa del Mundo. Oh ya, yang Aina Mexico itu gue pernah denger, tapi gue ya pastinya gue nggak akan apal ya, saya ribet, saya nggak usah pindah, cuma ole doang ya, tapi kan nadanya beda ya, saya kalau dia kan memang agak Portugis, kalau gue jadi jadi mau nyebutin ini minuman lanjutnya terus ole and then ya aku pernah ada 3 lagu sih, ada La Copa del Mundo itu special buat bola. Aku bikin karena aku support papa waktu itu timnas. And then Sendiri itu lagu Indonesia. Aku nggak pernah nyanyi bahasa Indonesia, that was the first one. Okay. And then Tu Amor it was reggaeton. Okay. Itu tahun kayak berapa, lo inget nggak? 2013. And then single kedua 2015, 14 apa ada tahun yang sama? No. 2011, 12, 13 lah. 11, 12, 13, yeah. It's been a 9 years. Itu udah 9 tahun yang lalu dong, ya kan? Terus gimana? Wait, I think it was before I went to France. Ah, lupalah. Pokoknya udah lama lu semenjak lu gak mengeluarkan single lagi. Terus sekarang gimana? Karena aku lanjut kuliah. Okay, jadi sekarang status lu adalah seorang mahasiswi. Udah lulus. Udah lulus. Jadi sekarang statusnya seorang Manda ini apa? Amanda Gonzales? What am I? Influencer atau pengacara, we call it. Pengangguran banyak acara, you know? I think so. Lu mah
pengangguran, there is no title gitu, tapi kayak banyak acaranya ya. Apa-apa ya? Apa? Well, karena I graduated in the International Hospitality Management. Okay. And right now di tahun? I'm doing, pas sebelum corona. 2019-2020 ya? Yes. Okay. Untungnya? Untung. Terus aku balik deh ke Indonesia, uh-huh. And yaudah aku kejebak di sini, and I started, yaudah deh, I'll do some business and stuff. Okay. At the same time, aku kayak masih pengen di-entertain gitu kan, I miss it. Karena my passion itu kayak benar-benar masih nyanyi, bikin lagu. Lu berada depan kamera ya? Diketawa. main TikTok gitu. Yeah, I know. Itu kayak ada satisfying moment gitu ketika lo tuh bisa tampil hadir gitu ya. It makes me happy to entertain. Uh-huh. I entertain myself too. Yeah, exactly. And then? Terus ya udah deh. Tapi sampai sekarang belum ada kayak lagu yang menurut aku pas untuk dikeluarin, momennya belum, so masih cooking, and aku nunggu that moment that I want to put it out. Okay, Amanda yang udah dewasa, I'm back, you know. Nice. Dulu one. I was like just a teenage. Yeah. Tapi itu juga bahwa memang lo juga punya sesuatu yang harus dikejar, yaitu bagaimana kehidupan kuliah lo, tapi juga tetap menjadi seorang Amanda yang benar-benar jadi anak perempuan yang lagi tumbuh aja gitu. Nah, gue tertarik dari umur 17 tahun lo udah pindah atau mungkin memutuskan sendiri. Tadi kan France, balik ke Indo dan sempat pindah kota lah. Kalau dulu pindah negara, sekarang pindah kota aja. Yes. Nah, lo melihat itu untuk lo seorang remaja yang tinggal sendiri, berusia apa beranjak ke dewasa, 17 ke 21 gitu kan, your 20s lo sendirian gitu kan. Bukan sendirian yang gimana, tapi bertumbuh sendirian, tinggal sendiri, kuliah dan lain-lain. Lo ngeliatnya gimana sih, Man? Sebenarnya mama sama papa sih, they never mau aku pisah. Dia gak pernah mau lo pisah ya? No. Oke, okay, terus? Like, you know, karena culture di Indonesia gimana sih? Iya, udah kalo, di rumah aja, kalau bokap lo mungkin bisa lebih open ya? Yes, my dad is more chill, tapi kayak my mom, udah kamu tuh cewek, kamu tuh ini, udahlah kamu entertain aja, you stay. I'm like, no, mami, aku buat apa kuliah? You know? So, I really want to be this strong, independent woman, you know? I want to be busy, I want to hustle. I really love hustling. Oh, yes. Oh, of course. It's nice one. And then, so I have things what I do in the back, you know. That's the reason why aku ambil kuliah ini, you know, karena plan B. Plan B. Ya. Yes. Tapi berarti gue ngeliat lo sebenarnya benar-benar karakter anak perempuan pertama yang ya tadi benar-benar pengen produktif, pengen punya karya, tahu apa yang dia mau. Tapi at the moment juga harus sedikit bertentangan dengan mamah yang dan papa yang mungkin masih pengen tidak rela melepas anak cantiknya ini beranjak menjadi wanita dewasa. Yes. Ya. Terus how you deal with that? Waktu lo keluar gitu, maksudnya waktu lo nggak tinggal sama nyokap-nyokap lo, sering diteleponin kah? Kayak pacaran. Oh iya, sehari berapa kali? In the beginning ya, setiap hari. So where I go, aku kasih tahu mam, aku kesini dulu, mam aku kesini. Tapi apa, itu tuh kasih taunya hanya chat aja, atau perlu posting foto OOTD dulu, atau posting sama siapa? Mama langsung nelfon video call. Oh oke, okay. Tidak ada audio call, tidak ya, video harus lihat ya. Langsung pertama-tama video. Video, because you cannot lie, lu harus berbohong. I need to see siapa itu di situ. Oke, terus. So yeah, that was the beginning. Tapi waktu aku di Bali, aku sempat di Bali 2 years. Nah, it was okay karena aku bisa datang ke keluarga. Deket juga ya, balik. Cuman kota doang. Exactly. Bukan tapi negara. Waktu aku ke Belanda itu yang lebih susah karena jamnya, the time-nya itu. Jadi kecampur. Enggak apa-apa, sister, aku siap buat translate bintang tamu aku. Oke, lanjut sister. Jamnya itu beda banget kan? Iya, dua apa berbeda nih? 12 ya, enggak nyampe ya? No. Like 6. Oh, 6. I think 6. Ya udah enggak apa-apa. Coba yang tahu tinggal komen ya. Bingung lo. Terus. So, it was really hard for me to manage the time with her. Kapan bisa ngomong karena di sana I'm really really busy, you know, kayak I have university, terus aku juga ambil kelas salsa, aku juga basketball, aku ada juga ekstrakurikuler banyak banget. A lot of things banget. I do. Terus aku juga di sana work on my music with a producer there juga. Oh, jadi walaupun kagak keluar single tapi tetap kerja juga ya. Iya, until now that's why all the music that aku berarti cadangan lu udah banyak banget sebenarnya ya. Tinggal nunggu yang mana yang cocok aja. Nah, itu dia.
Tapi memang gue juga ngerasain sih. Jadi kalau you don't feel alone, karena gue juga terakhir keluar single tuh 2013. Oh, you also sing? Iya. Jadi okay. Orang nanya kayak, lah lu mau jadi singer tapi kok gak ada karya? Nah itu kan sebenernya pertanyaan yang menyakitkan. Padahal ya. Inside kita udah banyak ya, ya ada, gak sih? Ada plan-plan dan lain-lain ya. Tapi lo sendiri tadi balik lagi ke nyokap-bokap lu yang agak-agak super pengen tahu tapi in a positive way gitu, karena tahu lu jauh dan lain-lain. Lu agak-agak risih gak kayak, aduh, mami telepon lagi, aduh harus video call lagi, aduh, karena kan kadang-kadang kita ada momen capeknya ya, Bo? Iya, iya, I know. I mean, of course, kayak, aduh, please mom, aku tuh gak apa-apain. Iya, dan aku udah 20 tahunan juga, gitu kan. You know, I'm an adult, nah, mama. Tapi, kayaknya lebih more I get matured, kayaknya aku harus menerima, ya udah deh, orang tuaku tuh begini, you know, and I have to accept how they are, karena you can never change anyone. That's what I learned. Ya, ya, itu juga salah satu bekal yang perlu dilihat juga mungkin sama incertizen yang sekarang mungkin merantaunya nggak sejauh Manda ke Belanda, mungkin dari daerah ke Jakarta atau sebaliknya. Harus ada penyesuaian juga, tapi kita nggak bisa merubah orang tua kita ya. Kita harus bisa ada penerimaan juga. Penerimaan. Dan ya udah sabar, terus you can go on with your life as long as jangan dilupain. Ya, tentu. And make her feel loved. Kalau lu sendiri waktu lu kan tadi lu bilang gua tuh pengen jadi independent woman, tapi pada saat lu kuliah dan lu keluar dari rumah, apakah lu masih menerima uang jajan dari bokap nyokap? No. Enggak, lu bener-bener waktu aku ke Belanda, no. Lu bener-bener living yourself. Apa what do you do for your living? Lu ngapain buat menghidupi kehidupan? I did a lot of things. such as well, aku sebenarnya ke luar negeri aku I wanted to go and experience the world, you know. Aku pengen banget gimana sih coba dunia. Okay. Karena kan aku kan kuliahnya kan perhotelan. Yeah. So I had to work as operations, terus supervisor, and then manager, right? Oke, okay, jadi itu tahap-tahapannya. Nah, tahap-tahap udah aku, nah aku kerja, dan waktu aku di Belanda, at the same time I was working in a hotel as well. Wah, jadi lu kuliah tapi kerja juga ya? Yes. Oke, okay, oke, okay, okay. Terus mama itu kayak, kamu itu ngapain? Aduh anakku kasihan, aduh, padahal mami, aku itu pengen experience itu nggak bisa dibeli, you know what I mean? Bener-bener, ya, lo nggak bisa beli pengalaman. And gara-gara itu, I'm so proud that I become the person I am, karena aku I learn a lot and I meet, aku ketemu banyak orang. I become so open minded, you know, and so calm. Jadi pengalamannya Amanda, dia bisa ngelihat bahwa banyak sekali yang bisa dia pelajari gitu, dan lagi-lagi menurut Amanda pengalaman itu tidak bisa dibeli. Makanya buat anak-anak yang agak-agak mager gitu ya, maunya dikirimin uang mulu nih, malu nih sama nih bule ya. Ini kerja keras say. Ya cakap-cakap gini nih. Kerja ya. Yes. Gitu. Tapi itu manis sih bahwa makanya kan banyak orang yang nggak tahu, mungkin orang-orang pikirnya, oh ketika anak orang ternama atau yang dipandang berada tuh keluar, oh pasti akan tercukupi. Nggak juga, kita bisa dengar bahwa dia juga kerja dan dia juga menghidupi dirinya sendiri. Yeah. Until now berarti lu udah nggak terima jajan sama jadi bokap nyokap? Because aku nggak mau, I don't want. Dari umur berapa lu ingat nggak? 18, 19? Kan 17 lu balik lagi ke Indonesia kan? Like 20. 20 lah ya, 20 lu benar-benar ini. Sekarang kan berarti lu 29, benar nggak gue? No. Lu 93 bukan? No. You are 93, right? You are born. I'm not gonna say it here. But I'm not yet 30, okay? It means I'm gonna tell you behind. Oh yeah. Karena kalau kita googling ya masih lama sih 30. Agak lama. 93 ya, tapi ternyata apakah itu makanya lu klarifikasi supaya dah yang mana? Tapi itu yang di Google itu salah. Ya okay, makanya klarifikasi. Jadi lu tahu berapa Manda? Tanya mamaku. Halo, kita sudah terhubung dengan tante. Oh, pokoknya jadi yang di Google tuh bukan enggak lu bukan angka 93. And I'm so annoyed, like kenapa? Kayaknya lu 95 dah. Wait, 95 is 95. So berapa umur itu? This year turn 27. Oh. Iya, soalnya gue tuh pernah denger lu tuh sama nama gue 95. I was 95, What am I gonna say at the truth here? Mancing ini. Jadi kita tahu ya, kisaran umurnya apa lagi. Tapi itu harus diklarifikasi. But 93 is too old. 93? Oh, okay. It's not my age. Nah, kayak lu pernah ngomong tuh, bahwa lu 95, terus kayak mungkin ya kita lihat. Pokoknya nanti kalau misalnya apa, aku kasih komentar ya, dia umur berapa ya. Tapi itu menarik bahwa akhirnya lu sekarang menghidupi beberapa tahun ini sudah dengan hidup sendiri dan lain-lain. Yes. Ngomongin seputar bokap nyokap lo gitu kan ya. Apa sih sebenarnya lahir dari keluarga yang Indonesia and
Uruguay. Itu kan pasti culture-nya udah beda. Dan gue sebagai orang luar melihatnya bahwa bokap lu tuh benar-benar laki-laki yang gentle banget dan cinta banget sama your mom. Yeah. Jadi benar-benar kayak dia tuh bisa ngeblend gitu loh. Karena yang satu tuh ngalah banget. I don't know. Correct me if I'm wrong. Super correct. I know, right? Yes. I know. Tapi sebagai parents atau orang tua ke anaknya, terutama anak perempuannya, apa yang paling dia tanemin, Man? Well, in this family, kayak my mom itu lebih kayak the man. Kayak the like, man suka enggak dominant. So my mom is like strict one, you know. Yeah. Mama Indonesia. Kamu tante lovely gitu kan. Gitu. Apalagi my mom is like Sumatra as well, you know, so. Oh, anak Medan bukan? Mana? Riau. Oh, anak Riau. Yeah. So yeah, she told me, yeah, your grandpa itu gini. Jadi mama itu kayak gini. I'm not mean or anything, but it's just how it is gitu kan. Yeah. Tapi kalau papa lebih ya udah, let me in peace, you know, leave me in peace. I'm chilling. What, you have a problem? Sini ngomong sama aku. Kalau enggak ya udahlah, you're happy, I'm happy gitu kalau papa. Keterbukaan ya. Tapi gue sebenarnya pengen banget sih wawancara bokap nyokap lo, karena gue pengen tahu apa sebenarnya yang bokap lo lihat dari. Lo dia pernah cerita nggak apa sih yang bokap lo lihat dari seorang nyokap lo? Apa yang dia cari sampai akhirnya tuh kita bisa ngelihat sebagai orang luar tuh benar-benar ada kasih banget dari bokap lo ke nyokap lo gitu lo. Bokap bapak ya. Bapak ah, bokap tuh bapak. Your dad. Nggak apa. Nyokap itu your mom. Okay, so how my dad kasih sayang to my mom. Iya. Yeah, liatnya apa? What makes your dad loving your mom so much, so deeply? Oh, I know. I think. Soalnya dia pernah cerita? Atau mungkin apa yang lo rasain sebagai seen, anak? Okay. Gitu kayak. And what's that? The hard working woman she is. No matter my dad itu kayak, yeah, he is the provider. Guy in front, okay. You know, kayak playing, doing the job, main bola. Dia sebagai ujung tombaknya. Yeah. Uh-huh. Tapi yang di belakang itu is all my mom. She manage everything. Yeah. Terus my dad is just like, kalau kadang-kadang kita dapat kayak challenge, you know, di football kan adalah ini itu tuh. Okay, yang maju is my mom, and my dad don't know how to deal with these things. Really? You know? Because his language and you know, belum. You know, so when my dad see my mom, he's like, "Oh, you are amazing. You know, you saved my life. Thank you for being exactly. Yeah, kan? Strong woman. Jadi ini aku belajar dulu ya. Memang mamanya Manda ini hadir sebagai sosok wanita yang benar-benar tuh kuat banget. Dan ketika mungkin papanya Manda ini punya masalah pada saat di klubnya ataupun pada saat dia harus menghadapi beberapa schedule yang padat, mamanya ini hadir sebagai benar-benar manajernya gitu. She manage everything. Mm-hmm. Makanya memang di Indonesia tuh ada quotes yang bilang bahwa di balik laki-laki yang hebat itu juga ada perempuan yang hebat. Tentunya ini enggak teraplikasi buat semuanya, tergantung orangnya seperti apa. Mm-hmm. Tapi ini yang mungkin kita bisa lihat dari your family. Yes. Makanya lo juga punya tujuan buat jadi independent woman karena lo enggak tadi dengan nyokap lo. Iya kan? So. Tapi ya komplain. Gimana cerita? Enggak, kalau itu kan masih adjustment juga ya dari culture lo. Apalagi lo tinggal di luar negeri, lo tahu culture-nya dan lain-lain ya. And also kayak not only about her managing everything, tapi mama juga kayak mencoba untuk membawa kultur di Latin itu di Indonesia. Jadi mama itu coba bisa masaknya dari luar. Mm-hmm. Jadi provide everything that my mom likes di rumah as well, you know. Berarti gue bisa ngelihat you are a very blessed with a happy and content family. Is it right? Alhamdulillah, that way. Jadi kita bisa ngeliat bahwa memang keluarganya Manda ini benar-benar konten gitu loh, walaupun memang ada perbedaan, tapi mereka bisa, mereka bisa mengatasinya sehingga memang ada keutuhan. Bukan, I'm not saying it's perfect ya, gue gak bilang itu sempurna, perfect, but it's content gitu loh. Ya. Itu yang membuat lo dan adik-adik lo juga menjadi karakter yang seperti ini. Yes. Tapi gue juga tertarik ngebahas mengenai hobi traveling lo, Man. Traveling? Iya, I love traveling, yes. Right? So, pertanyaan gue adalah, negara mana yang belum pernah lo kunjungin? Kayaknya udah banyak, kalau kita dari Instagram kan cukup banyak ya postingan-postingan lo dan lain-lain. Malah yang belum pernah, yang semua orang udah pernah kayaknya. Yang mainstream like, kayak? Yeah, like the US. Serius, lo belum pernah ke US? I've never been there. Oh, oke, kenapa? I don't know.
kayak nggak ada belum ada ketertarikan atau gimana? Belum ada, ya yeah, I don't know, I was busy being apa visiting tempat-tempat lain. Oke, okay, berarti pertanyaan gue, negara mana yang paling lo suka, yang udah pernah lo kunjungin? I love South of France. Such as mention the place. Do you know Cannes? No. Tahu Mr. Bean Holiday? No. Shootingnya di situ. Di mana ada red carpet film festival. Oh, yeah, I ever heard about it. So the south of France, itu ada Saint-Raphaël, they have a lot of, it's like, kayak tradisional. Iya, jadi kayak classical, kayak kerajaan yes, gitu kan. I love tapi that. Banyak gunungnya juga. Iya, kan? Jadi jalannya itu kayak gitu-gitu, terus batu-batu. Gue lemah di nama, tapi kalau lu ngomongin sininya, iya, benar-benar. Terus the sea is so beautiful, terus bersih, and makanannya enak, and I don't know, I just really like it. And then? Selain Sarah France? Mana lagi ya? I like Belanda. Yeah, lifestyle Belanda. Lah. Dan Belanda tuh sebenarnya kan sebenarnya agak-agak beda tipis ya sama orang Indonesia ya. Banyak sedikit orang, banyak dan banyak orang Indonesia di Belanda. Yes. Jadi di sana kayak udah di Indonesia sometimes, you know, ketemu Indonesia. Okay, ketika lagi itu menarik banget sih feeling yang ketika lu udah di kafe. Terus kayak lo lagi diem gitu, ternyata lo ngedengar ada bahasa lo gitu kayak warga Jakarta tuh kayak Hai. Apa kabar Rodi gitu kan. Tapi lo pernah mengalami hal-hal kayak gitu enggak sih? Mungkin ketemu orang Uruguay atau mungkin ketemu orang Indonesia. Oh yes. Karena kan aku kan mix, right? Mm-mm. Jadi aku bisa hai kampung sini, hai kampung sana, you know. Yeah, okay. Jadi seru banget. Karena aku juga suka ke festival, kayak Latin festival. Okay. Di situ aku ketemu banyak orang Uruguay. Karena lo kan suka dansa kan? Love, yeah. I also love to dance. Nah kalau lo sendiri pengen nggak punya jalur karir sebagai seorang penari? Karena kan maksudnya kalau kita ngeliat dari video-video lo, ya beberapa walaupun mungkin goyang TikTok ya, maksudnya goyangan lo kan juga nggak yang ece-ece gitu loh, lo bener-bener ada darah Latinasnya sister gitu loh. Yeah. Well, aku mungkin nggak mau like really in cuman dancing karena it's terlalu focused for me karena aku suka everything. Oh iya, lo maunya yang lain-lain juga ya? Yang kalau aku nyanyi kan bisa sambil dancing tuh, bisa ngeluarin sambil nyanyi. So why not? Gitu ya. Anda banyak mau ya sister ya? Emang banyak mau, nggak bisa decide. Nggak masalah, paling manajernya doang tuh yang bingung ya, nggak apa-apa ya. Nah, bingung banget. Tapi balik lagi ke negara dan juga tadi lo suka ke festival dan lain-lain. Tapi di mana wishlist negara lo yang sampai dengan sekarang lo belum belum pernah kunjungin? Karena kan travel abroad juga kemarin kan kita nggak bisa kan selama 2 tahun kan, baru sekarang aja agak longgar kan. Yeah. I really ada 3. Apa tuh? The first one into Finland. Aku mau benar-benar lihat aurora. Oh iya, it's beautiful. Oh my god, itu yang hotelnya di iglu. Yang bulat. And tidur ngelihat itu, masya Allah. You know? Sis, ada sis di Bogor tapi nggak ada. Di Bogor juga ada sah. Really? It's kind of like, tapi nggak ada ininya, nggak ada auroranya. Aurora. Ada aja tendanya say. Ya di Bogor ya say. Oke, terus. And then the second one is Greece. Oh, Greece. Aku suka yang ya gitu-gitu kayak di South of France. Lo tuh memang suka yang ini ya, benar-benar ada city-nya tapi full historical. Yes. Tapi mostly it's a nature gitu, yes, tapi nggak nature banget gitu loh. Lo suka naik gunung nggak? Suka. Oke. Okay. Negara ketiga? Cuba. Kenapa Cuba? Kenapa lu bilang Cuba? I wanna go to Cuba. I don't know. Karena the dance, the culture, the music. Oh ya, okay. Ya bisa relate lah. Do you get it? Tapi jangan kesana sendiri. Cuba in India, right? No, where? Cuba is near the U.S. Oh, okay, itu Latin America, still Latin. Oh, still Latin America. Yeah. Gue kira itu in India. Okay, it's in America. It's different. It's like Latinos there. Oh, pernah solo traveling nggak? Oh, aku selama itu kan aku travel sendiri. Ah, sendirian? Iya, sendirian. Kemana-mana? When I went to France first time, itu sendirian. My first travel sendiri itu waktu umur 8 apa 9 tahun. Hah? Itu ditemenin cuma sama pramugari. Kemana? Kok mak bapak lu bisa ngasih izin? Ke Turkey. Hah? Karena we have families everywhere and then aku dari kecil udah pengen kayak, no mami, I want to go. Tunggu umur 9 tahun ini kayak gue masih belajar nyebrang jalan, say. Kenapa dia udah nyampe nyebrang negara ya, say? Tapi itu berarti ada family? Ada family. Terus gimana tuh? Lu jalan-jalan sendiri apa gimana?
No, I was there with them. Aku pokoknya. Pokoknya lu terbangnya sendiri aja. Terbangnya sendiri. Tapi di sana udah ada keluarga. Di situ langsung ada keluarga. Oke, okay, selama dari 9 tahun sampai sekarang ya, lalu sebutanlah umur lu berapa gitu ya? Berapa puluh tahun lu sering traveling sendiri? Not puluh, emang 20 tahun lah. Okay. Lu kan udah 20 ke atas kan? Yeah. Gua cubit nih ya. Gua cubit nih si Manda ya. Gemes banget gue. Nah, itu kan banyak kan udah 20 tahun ya. Lu punya experience untuk ini sendiri lah. Yes. Apa yang paling lu enggak bisa lupain? Mungkin pengalaman yang paling jahat? Pernah ditipu orang atau mungkin pernah salah ya, kan namanya juga lu cewek sendiri jalan-jalan. Yang jahat. Wah, ada beberapa, ada the worst, banyak. The worst experience. The worst. Mention one of them. Di mana terus gimana? Karena gue yakin juga bisa jadi lesson buat para perempuan yang suka solo traveling juga gitu loh. Karena enggak mudah loh menjadi seorang, lebih mudah menjadi laki-laki yang solo traveling daripada cewek yang solo traveling. The thing is kalau untuk traveling aku orangnya kayak apa ya? Apa? I know how to manage it. You know what I mean? Kayak nothing happened to me. But sometimes shit happen, right? Alhamdulillah gak ada sih. Masa? Kalau tentang traveling ya, maybe about luggage or this and that, you know. Oh iya, yeah, gitu, itu salah doang. Apa the worst experience? Hilang koper? Enggak, kayak cuman overweight ini harus, ya gitu-gitu doang. Serius? Never had. Atau mungkin yang terlalu santai kali? No, I'm too prepared, that's the thing. Really? Yeah, I'm really prepared. Aku sebelum traveling selalu kayak anxiety first, apa yang belum, apa yang belum. Mm-hmm. You made a list? Yes. Oh, okay. Aku very organized and planned person, you know. Kalau enggak, aku bisa, I have anxiety about it. Oh, okay. Ini menarik ya, bahwa gue kira dia tuh anaknya cuek banget, tapi ternyata dia sangat sungguh detail dengan apa itinerary-nya dia, sampai dia bikin list barang-barang apa yang dia perlu itu. Makanya mungkin selama sudah dari 8-9 tahun dia traveling sendiri, dia meminimalisir yang namanya worst experience itu. Yes. Tadi ya. Yeah. Lo pernah nggak traveling bareng your boyfriend atau segala macam? Because I believe when you wanna know that kind of person, the real person it is, you have to travel with them gitu loh. Yes. Iya kan? Lo harus traveling bareng sama seseorang kalau lo pengen tahu aslinya orang itu kayak apa. Pernah. Jadi gimana tuh? Ada nggak? Tapi aku nggak ngerti sih maksudnya get to know the real person pas traveling. Uh-huh. Menurut aku nggak masuk. Oh iya? Like, I don't know, kayaknya to get to know the real person is like when you spend time together in the day-to-day life. But kayak sering meet this and that. Tapi kalau traveling, apa ya, because kalian mindset-nya dan fokusnya itu beda gitu kan. It's more enjoying and fun. I don't know what you see with that. Okay, mungkin kalau di sini beberapa orang punya pendapat bahwa karena kan traveling itu kan banyak hal nggak terduga, lo pergi ke tempat baru, ya kan? Terus mungkin ada yang ekspektasi lo, oh mestinya naik apa, terus tiba-tiba nggak bisa. Nah, how you handle it? Gimana lo mengatasi itu lo bisa kelihatan orangnya seperti apa. Oh, ternyata dia gampang marah orangnya. Atau mungkin pada saat lo sharing kamar gitu sama teman-teman cewek gitu ya, berantakan banget, sisir di mana, lotion di mana, sabun di mana. Itu kan benar-benar kelihatan kan. Oh, ternyata pas ngafe tiap hari rapi cantik gitu, taunya ternyata begitu tuh, wah dong gitu lo. Yeah, makanya yeah, lo bisa tahu kalau. But I think itu bisa juga dilihat when you're also doing your lifestyle day to day, kalau kalian keluar kemana bareng. Really observe it, you know what I mean? Iya, karena lo juga observant banget ya, jadi lo bisa tahu gitu, kayak susus gitu kan. Yes. And talking about the romance life, kalau update dari seorang Amanda Gozales sendiri, kan kemarin-kemarin terus sempat lewat ya di my FYP gitu, kayak, oh ini anaknya Bapak Christian Gonzales sekarang majalah sama ini, gitu kan. Terus, jadi sekarang status Amanda ini apa, man? I'm single lady. Are you? Well, right now aku pengen kayak benar-benar fokus on myself, you know? Karena aku selama ini terlalu banyak relationships, you know. No. Enggak, maksudnya itu kalau harus berapa kali, maksudnya kaliman. I'm never alone gitu loh. Oh, oke. Bisa diterima alasannya. No, kayak apa ya? Maybe aku pengen find myself, heal myself, and focus on myself. Karena aku orangnya kalau if I love someone, I put so much love on them and I forget about them. You love too deeply, ya? Yes. Nah, berbicara mengenai romansa seorang Amanda, ini juga ada sebuah artikel nih yang kita mau klarifikasi. Benar nggak sih bahwa sebenarnya Amanda ini nggak suka dengan karakter-karakter atau tipe-tipe cowok seperti ini? Let's check it out. Headline-nya ya. Nih,
There is a headline of the article, Amanda Gonzalez tak suka cowok Indonesia. Lo pernah gak pacaran sama orang Indo? Indonesia pure ya, bukan mix Indo. That is so jahat. That is so mean ya. Indonesia ada banyak banget cowok ganteng di sini. Jadi ini enggak benar ya? Jadi lo suka juga cowok Indonesia ya? Bukan enggak suka, cuman belum pernah. Oh, belum pernah. Dari list lu yang dari A sampai Z itu lu belum pernah. Never. Kenapa? Lalu ini ada benernya juga dong. Kan lu belum pernah juga enggak sadar. Berlaku sama laki-laki Indonesia. Awas. Sama jatuh gue. Never, belum pernah karena apa ya? Kenapa? Nah, kan langsung ngedaman kan dulu kasih nanya aja ngomongin pacar, ayo. Karena, maybe karena I'm really really open minded, aku udah kayak. Kenapa lo menemukan kalau open minded itu susah seirama sama orang Indonesia gitu? I guess so. Mm-mm. Karena mereka culture-nya so strong gitu kan. Iya. Gue harus mengakui bahwa culture Indonesia itu sangat indah dan juga sangat kental banget gitu. Dan I mean, it's okay. Mungkin luckily ada banyak orang Indonesia sekarang yang sering di luar negeri jadi open-minded and bisa nyeimbangin itu. Tapi not a lot. You get what I mean? Okay, jadi aku dari situ kayak ya udah, and aku juga nggak tahu dapetnya yang luar. I don't get it. Lu nyangkut karena kan itu kan it's all about chemistry. Exactly. Apalagi strong independent woman, they know what they want. Jadi lo benar-benar mendengarkan kata hatinya gitu kan. Tapi kalau lo sendiri apa sih man yang lo cari dari pasangan gitu? Dari sebuah hubungan dengan pasangan tuh apa yang lo cari? Aku tadinya I really kayak superficial, you know. Aku superficial banget kayak oh aku mau cowok yang yang matanya begini, badannya begini, ini begini, begitu, kalo begitu. Kalau kata anak sekarang, halu, say. Yes, halu. Itu nggak ada, nggak ada. Mau begitu, you're never happy. You know, right now the most important, number one, itu dia imam yang baik. Like yang pertama harus imam yang baik. Ngapain lu pada tepok-tepok badan di sini, kemper-kemper ya. Ingat, udah pada kewam, say. Lanjut, mohon maaf, Manda, imam yang baik, lalu. Yang penting, kalian ada same belief. Oh, kepercayaan. Kepercayaan ini apa nih maksudnya? Like religion lah, at least. Oke, satu agama, yaitu Muslim, right? Iya, kalau bisa, you know. Oh, oke. Okay. Tapi karena I'm very believing of this religion and stuff, and I'm like having close relationship with God, so menurut aku itu kayak it's really important kalau my future pasangan future husband sama. Nah, my question is, kalau misalnya selama ini misalnya lo ketemu sama orang yang beliefnya beda, misalnya he's Christian, tapi gila ini secara irama, secara passion, ini baik banget, pinter banget, dan sayang banget sama lo, what will you do? Lo bakal ngapain? You never know. I have no idea what my future is gonna be. Tapi yang aku see is like I'm sure. Kayak, God will give me the person that I deserve, you know what I mean? I love the faith, you. Do you get it? I get it. So I'll just keep going with my life. Mm-hmm. Kalau memang begitu, ya udah. You know, that means that's what God. Tapi, for now, aku yang harus selective what I want, right? Yeah, exactly. What I, like, you know, what I can handle, right? Yeah. So that's the base foundation yang aku bentuk. I also do it because I'm a Catholic. I also pray and want it. To married with Catholic man, and I know it. See, exactly. Satu, jadi imam yang baik. Dua, same belief sama kepercayaan. Ada tiga. Bisa bahasa Spanyol. Repot ya, saya. Agak-agak repot tuh. Enggak. Oh, wait. At least dia bisa respect. Respect the culture ya, perbedaan itu. Not only the culture, but just know how to respect a woman. Oh, okay, nice one. Yeah. You know, karena kalau the base is respecting a woman, nggak mungkin he would cheat, nggak mungkin he would be kasar, or he would do, you know. Pokoknya respect is the foundation. Respect is the foundation. And ini juga banyak pertanyaan dari netizen karena kan, I don't know, it is the real ex your, it is the latest your relationship or not with the man, which is the famous TikTokers gitu kan. Karena kan kalian juga cukup open ya untuk bikin konten bareng dan lain-lain. Dan akhirnya ketika kalian bubar atau kalian putus gitu, banyak orang-orang yang menyatakan bahwa ini gara-gara nyokapnya mana gak setuju nih gitu kan. Yeah, is that true? Is that true? Why are you asking me so many questions today? Aku jadi sweating. That's the reason that we do the talk show, you know, Manda. Okay, wait. Okay, one by one. Okay, okay.
Well, apa ya? Bener nggak tuh? I'm not. It's something now that I would like pengen kayak lebih private. Tapi what I experience apa ya? Tisu. Gak kayak ngapain? I'm not crying no more. No, apa ya? The reason. Well, there's a lot of reasons. Really? Because we see that you have a lot of and good chemistry with him. We don't know. Kita cuma That's why. Not only chemistry that you need. That you need. Mm. There's ada banyak on top around it yang harus ada juga. Tapi benar-benar nggak pertanyaan netizen yang bilang bahwa ini gara-gara karena there's a lot of judgment and statement. Berarti nyokap lu sebenarnya setuju ya sama yang kemarin ya? Well, my mom itu orangnya susah banget setuju sama siapa-siapa. Karena you know dia, mama itu pengennya aku sama mama. Selama-lamanya gitu, kasihan juga. Princessnya dia, you know. Dan ya udah yang bisa face her will be with me. Gak. Jadi yang kemarin kenapa tuh, Man? Gak, oh no. Dia apa ngakak tuh? Dia apa ngakak? No, no, I put it out so blunt. But nah, anyway. You know, you are not the first my guest that happened, that feeling like that. I am the one, you know, that's why I'm being the host of this talk show, okay, you know? Okay, that's good. So I'm not alone. But, tapi kayak, apa ya? My mom, it takes time for her to accept someone, tapi my mom was nice with him in the end. Okay, jadi kalau bisa ada netizen bilang statement, ini pasti gara-gara mamanya mana nggak setuju. It's not that. No. Oh, berarti memang kalian ada hal-hal banyak lah, terutama it. Nih cewek repot satu ya, nih independen mamanya emang repot, say, repot kayaknya, aja. No, banyak. Yeah, nggak, itu nggak masalah. Yeah. Maksudnya lu repot untuk masa depan lu, karena lagi-lagi lu tahu apa yang lu mau. Dan ini penting banget ya, bahwa kita nih ngobrol misalnya sama satu jam aja sama orang, orangnya tidak sepadan atau tidak nyambung, say, capek, you're not tired. Yes, yes. Nah ini you bakalan menghadapi ini seumur hidup lo, jadi benar-benar harus tahu. Dan thank you for sharing your story, karena I know it's good. Ini bakalan kasih value juga ke insertion yang nonton, terutama para cewek-cewek gitu ya, bahwa harus benar-benar tahu apa yang dia mau, apalagi masalah pasangan hidup, karena itu bakalan sehidup semati gitu ya. Exactly. Oke, Manda ya, terima kasih. Jadi Manda tadi bilang gitu, aduh gue ini agak banyak cerita ya di talk show ini. Ya memang lah, memang itu yang kita ini. Makanya namanya juga talk show ya, saya. Sekarang waktunya Manda untuk menjawab, we have a special segment, it's called Fast Question. Okay. Jadi lu juga harus ada dua pilihan, nanti misalnya kayak A atau B, lu harus langsung pilih. Cepet ya Manda, gak boleh bertele-tele ya. Oh my God. So, are you ready? Alright, I'll try to be ready. Okay, okay, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Amanda nih, buat Fast Question kita pada sore hari ini ya. Okay. Amanda Gonzalez. Yes. Ketika kamu harus memilih, hanya ada dua pilihan ini. Kamu pilih dengan karakter yang sama, kondisi keuangan yang sama, seorang laki-laki yang memang memiliki ras Latin atau seorang laki-laki yang memang asli dari suku bangsa Indonesia. Well, I don't get it. So which one? Maksudnya karakter which one, yang yeah, sama. Which one you choose? Two person with same character, with same chemistry with you, but the Jan is a Latinas man or Indonesian man? Latin ya. Jadi dengan karakter yang sama, chemistry yang sama gitu, misalnya lu kan juga gak beda-beda jauh, tetap lu kata, why? Kenapa lu pilih Latin? I don't know. Lu merasa nyaman aja kali ya? Yeah, I don't know. Kayak gak tahu. Ya, karena juga kan tadi history-nya kita lihat ya, bahwa dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki Indonesia. Aku gak tahu gimana. Oke, tapi dengan itu, dengan dua pilihan, dia tetap pilih laki-laki Latin. Karena ya. Karena pasti Latinnya nyambung karena it's original, you know. Oh, oke. Okay. You know? Lu merasa ada side dari Amanda yang Latinan ini kepanggil gitu ya, bisa ngedance bareng. Nah, itu dia ya bisa kan? Nyanyi bareng. Bisa nyanyi bareng, you know, bikin party all night long gitu kan. Yeah. Romantic, you know. Oh, iya. Romantic dancing. Tapi bokap lu juga termasuk orang yang romantis enggak sih? Yes, tapi lama-lama kayak kenapa? Halo Om ya. Kenapa? No, but my dad romantik, karena dulu, oh my God. Kenapa? Kalau papa ngeguling bisa
sambil in the rain, lari ke bench, kasih mama kiss, muah, you know. Aduh, aku ngeliat semua itu when I grew up. I was like, where are these men like this? Kok ada? That's why your father is so special. I told you, you are so blessed to have him as your father, right? Yeah. Okay, next question, Amanda Gozalet. Gue bingung nih, gue mau ngasih pertanyaan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, saya? Karena takutnya dia nggak ngerti. Oke, pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Menikah dengan pria idaman kamu tanpa restu mama papa, atau menikah dengan pria yang kamu nggak cinta tapi dapat restu dari mama papa? You get it? A. A. Yes. Although nomor satu. Although you didn't get the blessing from your parents, it's fine. Well, I will just make it them bless them. Maksudnya, I will never marry someone I don't love. And plus, in Islam is nggak sah menikah orang sama yang nggak kau cinta. Waduh, luar biasa. Jadi ada dasarnya ya, Oti. Ada dasarnya ya. Tapi, I mean, in the end, if your family loves you, they want you to be happy, pastilah bisa diomongin, bisa. You know, jalan. And especially with the blessing of God, that's the most important. Iya, karena maksudnya juga siapa tahu dengan keluarga orang tuanya ngelihat mana nih bahagia dengan orang ini, lambat laun juga lo sambil doa ke Tuhan, blessingnya bisa turun dari your parents. Nice one. Next one. Lebih takut dimarahin sama papa atau mama? Mama. Exactly, absolutely no question. Kalau bokap lu tuh marahnya kayak apa sih, Man? Papa. Oh, father, ya, dad. Diem. Bokapnya laki banget like, ya. Aku dicuekin pernah 1 month. Hah, satu bulan? Ya, itu kalau bapakku marah itu diem. Karena apa waktu itu? Aku kayak kesel banget. Karena apa? Karena aku debat? Juga marah, dia nah, juga marah, ya udah diem-diem, Man. Terus karena the first born daughter is always the version of her dad gitu kan. Terus, exactly. Terus. So ya gitulah marahan aku sama my dad. Tapi karena aku anak dan he's my father. Siapa ya yang minta maaf duluan waktu itu? Me. Okay, nice one. You know, I always. Ya udahlah, it's my orang tua, you know. Ini tradisinya, terus, bang, dari spesial. Ini edisi iTalk spesial ya, ini gara-gara lo nih, Manda. Oke. Jadi akhirnya lo yang minta maaf duluan ya. Kalau mama berarti langsung kayak, tuh, tapi kelar ya abis itu ya. Ngomel-ngomel, kelar, abis itu langsung balik aja. Everything, tapi abis itu, I love you, we love you. Mana yang lebih lo pilih? Lo lebih nyaman berantem sama nyokap? Apa? Maksudnya dengan caranya nyokap atau bokap? Mama kayaknya. Enggak dua-duanya sih. Makanya jangan bandel-bandel, Ukti. Aku enggak bandel. Ini statement anak yang enggak mau kalah. Ini gini ya. Gua enggak bandel ya, tapi akhirnya lu lebih pilih dimarahin sama mama aja deh, biar cepet selesainya ya. Karena lu enggak mau ribet juga kan? Tapi sebenarnya bisa selesai cepet sih sama papa kalau aku mau datengin duluan. Gengsi. Manusia ini independent woman ini ada gengsi. This is when I grew up ya. Ya ada ini, tapi sekarang I don't have problem kayak lebih dewasa juga, lebih jadi dewasa, lebih open aja. Dan mereka juga untungnya orang tua yang suportif. Mereka tahu lo tuh sekarang udah usia berapa dan how to handle you as a person, right? Next question. Amanda Gonzalez, kamu lebih pilih hidup mandiri di luar negeri atau hidup di Indonesia bersama dengan keluarga besar? That's very tough, right? I know. Is it a fast question? You have to fast to answer. One, ya. Kenapa? Karena background lo yang sudah pernah melakukannya? Iya. Aku udah melakukannya and I just feel it's not because I don't love my family. Of course, aku cinta banget my family. And kalau aku sendirian tanpa mereka, aku kangen banget, you know. Karena kita happy family, like rame banget, you know. Tapi aku orangnya itu benar-benar I need to focus on my life and my career and I need to find my I'm so deep as a person, you know. Yeah, you know, I got it. So I really need to gitulah. Lo benar-benar seorang pribadi yang tahu apa yang lo mau, lagi-lagi itulah pokoknya. Jadi benar-benar kayak gitu kan. Yeah, dan kalau I'm around the family nanti they're going to influence me a lot of things and I don't know what I really want in the end. You know how to, it's not only them to know to handle you, but you also know how to handle them and make a boundaries. Yes. Bukannya kita nggak sayang, tapi memang harus ada
batasan-batasan tertentu di musim-musim kehidupan tertentu yang memang harus dijaga, dibuat agar hubungannya atau relasinya tetap sehat antara anak dan juga orang tua. Dan lu juga mungkin dengan pasangan lo, pakai kehidupan lo sendiri juga ya. Last question, Amanda Gonzalez ya. Which one you choose? Menikah realistis dengan cowok kaya? Atau, tapi kalau cowok kaya ini enggak, lu gak begitu suka ya, lu masih ada keraguan ya. Atau menikah dengan cowok yang lo yakin, tapi keadaan hartanya itu tidak baik. Kedua. Tetap yang kedua ya. Money, walaupun misalnya keadaan lo lebih wealthy daripada dia, lebih banyak uang. I don't care. Oh ya? As long as I can survive, you know? Oh, oke. Okay. Lo gak masalah tuh bayarin dulu laki lo, apa cowok lo buat that's misalnya lagi. For me. Oh oke, okay. Nice. Kayak apa ya? Aku bakal make sure I support this man biar dia jadi bisa like me. Oh oke. Okay. To reach. Yang penting I need this man to be also working hard in that sense. Aku nggak suka yang malesan dong. Oh iya iya iya. Bukan karena aku milih kedua karena aku suka cowok males, tapi milih kedua karena that's not important. Some people are, you know, it's not the time for them yet. Iya iya iya. Iya benar-benar gue setuju. Memang belum waktunya aja. Nah, itu dia. Mungkin pas ketemu lagi dalam keadaan yang jatuh gitu kan. Tapi lo sebagai seorang perempuan, ini definisi bahwa memang pasangan itu saling menolong dan perempuan ditakdirkan buat jadi penolong laki-laki juga ya. Exactly, jadi untuk masalah uang dan lain-lain juga masih bisa diedit. Amanda Gonzalez, sebelum kita berikan tepuk tangan buat dia, thank you so much for sharing your story. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi point of view yang baik buat insert season semuanya. Dan mohon maaf ya, kayaknya abis ini nih di episode ini editor kita akan sedikit repot masalah subtitlenya ya, say. Jadi gak apa-apa lah, pokoknya spesial banget. We are very happy to having you here. My and pleasure. We wish you nothing but the best for your personal life, for your career, for your next journey and everything. Same for you. Thank Same you. Dan pastinya Insert Season, makasih ya udah menemani kita selama 1 jam kenalan lebih lanjut sama pribadi Amanda Gonzalez yang sangat luar biasa. Seperti biasa, diambil positifnya, dibuang negatifnya, dan tentunya sekarang waktunya Kristi untuk pamit undur diri. Sampai ketemu lagi ya di episode Etok berikutnya. Bye-bye!